pesanan seorang gitu bang, ya. Itu abang punya bukti bang terkait itu bang? Sudah kalau dia minta nuntut buktinya saya akan buktikan. Artinya abang punya pengantung buktinya bang? Lah iya kan duga, sama itu kita duga juga. Kita duga jangan-jangan dia dapat itu. Kamu duga-dugaan kan? Gitu. Kan dugaan mereka ngomong. Dugaannya kita dugaan juga kan? Gitu. Artinya kayak begini-gini kan tidak mendidik secara politik, secara hukum. Ya kita juga harus menghormati yang namanya apa, di republik ini tidak dilarang untuk kritis, tapi ketika menyebarkan hoax dan sebagainya kan tidak baik. Karena ukurannya intelektual aja, dosen saja bisa menyampaikan laporan dengan dasar yang tidak apa, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kita sayangkan. Makanya kita tekankan sekali lagi Ubaidillah Badrun untuk minta maaf kepada publik. Baru kita akan cabut laporannya. Kalau enggak ya kita lanjutkan.